Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak berkongsikan dengan anda tentang pisau saya yang baru siap. Pisau custom buatan tempatan iaitu Vicious Tools. Okay, jom kita lihat pisau ini . Pisau ni design sepenuhnya oleh Vicious Tools, 100% design oleh Vicious Tools. Saya tak ada request apa-apa masa nak tempah pisau ni. Saya cuma cakap saya nak Bowie knife dan dia pun buatkan satu drawing standard American Bowie knife untuk saya. Dan pada saat-saat lain sebelum dia buat pisau ni, dia tukar design, dia contact saya, dia beritahu dia nak buat Bowie knife with Malaysian style, iaitu dia nak buat Bowie knife tetapi dia nak gabungkan dengan ciri-ciri parang ataupun pisau yang popular di Malaysia. Jadi inilah hasilnya . Dan ini saya tak pasti, mungkin yang pertama di Malaysia, Bowie knife with Malaysian style. Seterusnya kita pergi ke bahagian coating . Yang ni coating menggunakan Cerakote. Apa itu Cerakote? Cerakote ni dia menggunakan partikel seramik. Dan coating ni lebih kuat berbanding cat biasa tu . Mic gagal berfungsi pula. Okey, seterusnya pisau ni pembuatannya pun agak unik, agak lain sikit lah daripada kebanyakan pisau lain, dan lebih leceh lah sebenarnya . Kebanyakan pisau di grind hingga siap, kemudian baru disepuh . Apa itu sepuh? Iaitu untuk hardenkan dia, untuk keraskan dia, yang biasa orang bakar cerut dalam minyak tu. Tapi ni proses dia terbalik. Dia disepuh dulu, kemudian baru dibentuk, baru digrind. Dan bila nak bentuk, nak grind selepas disepuh agak susah sebab dia dah keras. Jadi terpaksa grind berserta dengan air untuk mengelakkan kepanasan yang melampau, kerana kepanasan yang melampau akan menyebabkan hardness dia berubah ataupun kekerasannya berubah.
Dia melalui proses cryo treatment. Cryo treatment ni pisau ni dicelup dalam liquid nitrogen selama beberapa belas jam, kemudian dikeluarkan, dilakukan proses tempering, iaitu dibakar di dalam oven selama 2 jam pada suhu tertentu. Lepas dah bakar 2 jam, dikeluarkan, digantung, dibiarkan sejuk dengan sendirinya dan diulangi proses tempering selama, sebanyak 3 kali. Kenapa begitu? Apa itu proses cryo treatment? Itu saya tak nak pergi dengan lebih detail. Nanti saya akan lawat ke bengkel beliau. Beliau akan terangkan kepada anda dengan lebih lanjut tentang cryo treatment. Style handle pula dipanggil frame construction. Secara ringkasnya, dia dibuat bingkai. Ini bingkai daripada aluminium. Bukan aluminium biasa, tetapi aluminium 7075, iaitu aviation grade. Atau material handle menggunakan paper micarta dan pinnya copper, dan finishing dipanggil hammered finish, iaitu dia diketuk. Itu dia punya style dia. Pisau ini diberi nama Malayan Tiger oleh Visual Tools. Dan kalau lihat di sebelah sini pula, itu dia nama materialnya, Vandenberg 4 Extra. Dan ini adalah serial number 001. Bermakna untuk pisau ini, untuk model ini, saya adalah pengguna yang pertama, pemilik yang pertama. Dan di sini tarikh pengeluarannya bulan 10 2020. Okey. Dan dia buat khas untuk Mat Min. Itu dia. Satu lagi yang best tentang pisau ni, bukan sekadar cantik tetapi selesa di tangan. Okey, selesa di tangan. Kalau lihat shape handle dia, okey, bukan rata saja, dia berbentuk-bentuk. Jadi dia memberikan keselesaan di tangan dan juga selesa ketika reverse grip. Okey. Ketika reverse grip. Baiklah, sekadar itu saja video untuk kali ini. Semoga bertemu lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malayan Tiger by Vicious Tools.